إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermajlis di majlis ilmu, untuk berada di rumah di antara rumah Allah tabaraka wa taala. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, dan insyaallah taala semoga tidak ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menjaga nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kita terus kebaikan dan juga sebab-sebab kebaikan. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal, berharap dan memohon. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita kembali lanjutkan sisa dari pembahasan tentang bab yang ketiga, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab tentang orang yang mewujudkan tauhid masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Dan yang terakhir dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, atau yang kita baca dari penjelasan Syekh adalah hadis tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, yang mana disebutkan kriterianya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah humul ladzina la yastarqun, mereka adalah yang tidak meminta ruqyah. Dan sudah kita jelaskan hukum dari minta ruqyah, dan ini tidak makruh dan ini hukumnya tetap termasuk dari perkara yang dibolehkan, terlebih lagi ketika sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, sifat orang yang masuk surga tanpa hisab adalah la yatatayyarun, tidak meyakini kesialan. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang bab yatatayyarun. Kemudian beliau juga menyebutkan apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim ketika melihat sesuatu yang dia benci, yaitu hendaknya dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Demikian juga ketika seorang meyakini tatayyur, ya, ketika seorang meyakini tatayyur maka kafarahnya adalah dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairu, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ini yang terakhir kita sampaikan di pembahasan sebelumnya. Lanjutan dari hadis dan syarahnya dari Syekh adalah sabda Nabi SAW tentang masih sifat dari orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Ay ya'tamiduna 'ala Allah wa yufawwiduna umurahum ilaih, fahadha sya'nuhum. Mereka bersandar kepada Allah, mereka serahkan urusan-urusannya kepada Allah, dan inilah yang menjadi keadaan mereka. Keadaan mereka selalu demikian, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, semua urusannya dia serahkan kepada Allah. Fahum mu'tamiduna 'ala Allah wathiquna bihi. Mereka bersandar kepada Allah, yakin dengan Allah. Wa ya'lamuna annahu la yusibahum illa ma kutiba lahum. Mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan ditimpa oleh sesuatu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menimpanya. Inilah yakinnya seorang mukmin. Mereka tahu, mereka yakin tidak mungkin ada yang menimpanya kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada kebaikan yang datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini konsep sederhana tapi sangat berharga. Ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sangat sederhana. Yakinlah bahwa segala sesuatu ini di tangan Allah. Selesai urusan kita. Ya. Sesederhana itu urusan kita sebenarnya di dunia ini. Tapi kita yang menjadikannya sulit. Karena faktor apa? Kejahilan. Ya. Kejahilan kita tentang Allah, faktor kurangnya ilmu kita, kurangnya iman kita. Dan ingat bahwa tawakal seorang kepada Allah itu bisa berubah-ubah. Kadang kuat, kadang lemah. Mengikuti kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak serta-merta setelah kita selesaikan kitabut tauhid lalu kita adalah orang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna, tidak. Demikian juga dengan iman. Maka kalau ini bisa kita tetap ingat dan sadari dan menjadi pegangan kita, maka biiznillah kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang menimpa kita, apapun yang kita dapatkan, kita yakin ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak bagi seorang hamba. Kebaikan yang sangat banyak yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Jadi yakin Allah yang mendatangkan kebaikan dan Allah yang mampu mencegah keburukan. Sehingga segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Kalaupun kita melakukan sebab, itu hanya sebatas usaha kita yang tidak sampai mempengaruhi tawakal kita, tidak sampai mempengaruhi hati kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa ma'a dzalika yabta'iduna 'anil syirkiyat. Ditambah lagi mereka itu jauh dari segala bentuk kesyirikan, wa 'anil makruhat, dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan makruh. Kalkai wal istirqa thiqatan bihi wa i'timadan alaih wa hirsan ala kamali dinihim wa salamatihi. Mereka jauhkan segala bentuk yang dimakruhkan seperti berobat menggunakan besi panas, meminta di ruqyah karena yakin dengan Allah, karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai bentuk keinginan kuatnya untuk menyempurnakan agama dan menjaga keselamatan dirinya. Makanya balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking kuatnya tawakal kepada Allah Tabaraka wa taala, dia tidak bergantung kepada selain Allah. Ya. Dia tinggalkan segala bentuk syirik. Dia tinggalkan semua bentuk maksiat. Bahkan perkara-perkara makruh. Bahkan sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya dia tinggalkan. Karena yakin dengan Allah Tabaraka wa taala, karena ingin menjaga agamanya. Kan ini yang sulit di zaman ini, zaman dirahmati Allah. Seorang berusaha mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan imannya. Tentu setiap orang dalam mempertahankan imannya, mempertahankan agamanya berbeda-beda. Tapi mereka ini kelasnya beda. Mereka derajatnya tinggi. Mereka bukan saja meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan yang makruh, ya. Tapi mereka bukan hanya meninggalkan perkara makruh di sini, ya. Tapi karena tingginya dan kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Wa illa banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan perbuatan-perbuatan makruh, ya. Tapi di sini mereka benar-benar yakin dengan Allah Tabaraka wa taala, menjaga kesempurnaan agamanya dan juga ingin mendapatkan keselamatan. Kata Syekh, "Fahadhi sifatus sab'in." Inilah sifat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa humul ladzina addal wajibat. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban. Semua yang diwajibkan oleh Allah dia kerjakan. Wa tarakul muharramat, dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Wasyirkiyat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Wa'tamadu wa tawakkalu 'ala Allah, dan mereka bersandar dan bertawakal kepada Allah. Wa fawwadu umurahum ilaihi ma'a akhdhihim bil asbabil mubahah li talabi rizqi wa tijarati wa anwa'i tibbi al mubah. Mereka bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah dengan tetap melakukan sebab yang dibolehkan, seperti mencari rezeki, seperti berdagang, dan juga menggunakan, ya, cara-cara atau mencari kesembuhan dengan cara yang dibolehkan. Lakin taraku ma yuhwijuhum ila nas kastirqa au ma fihi naw ta'dzib. Tapi mereka meninggalkan sesuatu yang menjadikan dirinya butuh kepada manusia, seperti minta diruqyah, atau sesuatu yang ada unsur menyiksa diri di dalamnya, seperti berobat menggunakan besi panas tadi. Idza lam yattarru ilaih, jika mereka tidak sangat butuh atau terpaksa melakukannya. Wa bata'adu an ba'dil mubahat allati fiha naqsun, bahkan mereka meninggalkan sebagian dari perkara mubah yang terdapat di dalamnya kekurangan. Fajazahumullah bi an adkhalahumul jannata la hisab wa la adab. Maka Allah membalas mereka dengan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Ini kriterianya. Orang yang mewujudkan tauhid tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang menjaga agamanya. Perbuatan wajib, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Demikian juga meninggalkan semua yang dilarang, yang haram maupun yang makruh. Bahkan perkara-perkara yang sifatnya boleh itu mereka tinggalkan sekiranya itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Seperti minta di ruqyah, karena akan menjadikan dirinya butuh kepada manusia, dia tinggalkan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ya. Ini hukumnya mubah, tapi dia tinggalkan karena akan menjadikan hatinya butuh kepada manusia. Makanya sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika pecutnya jatuh dari tunggangannya, dari kendaraannya, dia tidak mau minta orang yang ada di dekatnya atau yang berjalan di dekatnya untuk mengambilkannya. Mereka turun kemudian dia ambil untuk menjaga hatinya agar tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah sifat orang yang benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak mau memalingkan hatinya sedikit pun kepada selain Allah. Ini adalah tauhid yang sempurna. Nah, inilah yang kita ingin wujudkan di dalam diri kita. Kita terus belajar, ya, perbaiki diri kita dan jangan putus asa. Jangan kemudian mengatakan sepertinya sampai kita meninggal dunia tidak akan meraih ini. Jangan. Allah Subhanahu wa taala Karim, Rahim. Ya. Kita berusaha, kalau Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui kejujuran kita, kesungguhan kita, maka Allah mudahkan. Ini bukan sesuatu yang mustahil, ini bukan sesuatu yang khusus bisa diraih oleh generasi-generasi awal. Ini umum bisa didapatkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini butuh kesungguhan. Ya. Tidak bisa kita dapatkan ini sambil tidur-tiduran, main HP, main Facebook, apalagi, ya. Tidak bisa, butuh usaha yang keras, butuh belajar lebih banyak lagi, butuh untuk terus mengoreksi dan memuhasabah diri kita. Bukan sekali setahun muhasabah diri kita, setiap hari. Sebagaimana yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadimtu ala yaumin gharabat fihi syams wa lam yazdadu fihi wa naqasa fi umri wa lam yazdadu fihi amali." Saya tidak pernah menyesal seperti menyesalnya saya ketika matahari terbenam dan umurku berkurang sementara amalanku tidak bertambah. Dan seorang mukmin itu, jamaah yang dirahmati Allah, dia menghisap, menghitung dirinya melebihi seseorang menghitung kawan bisnisnya. Jadi kalau kita punya kita berbisnis dengan seorang, kita kerjasama, maka kita akan terus memantaunya, ya atau tidak. Jangan-jangan semua keuntungan dia yang ngambil, atau kita pantau jangan sampai dia melakukan sesuatu yang menyebabkan rugi, dia akan pantau terus. Ya, orang yang berbisnis tahu ini, tidak mungkin dia akan lepas begitu saja. Ya, kecuali orang-orang yang benar-benar dia percayai. Ya. Nah, orang-orang yang beriman akan menghitung-hitung dirinya lebih dari itu. Ya. Dia akan hitung ucapannya ini benar atau salah. Apakah ini akan mengurangi imannya atau tidak? Jadi bukan kelasnya lagi, nanti saya bertaubat, bukan. Ya. Bukan kelasnya lagi, mumpung nggak ada orang yang lihat. Ya. Jadi hatinya itu sudah menghitung apakah ini lebih utama atau tidak, apakah ini lebih sempurna atau tidak. Itu. Kalau yang wajib kemudian yang haram itu sudah pasti, ya, yang wajib itu dilakukan, yang haram itu sudah ditinggalkan, yang makruh itu ditinggalkan. Jadi yang dia perhatikan adalah perkara yang boleh ini. Ini perkaranya boleh, tapi kalau saya lakukan akan mempengaruhi iman saya, mempengaruhi tauhid saya atau tidak. Sudah di situ levelnya. Sudah di situ kelasnya. Ini yang harus kita terus kuatkan diri kita untuk bisa sampai ke derajat ini. Ya, ini bukan akan pasti kita dapatkan dengan kita selesai kita bertauhid? Tidak. Ini butuh waktu, ya, butuh usaha selama, dan perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, selama kita sudah berada di usaha dan jalan yang benar, maka jangan, ya, pertanyakan diri kita sampai atau tidak, tapi berusahalah. Kalau memang sudah di jalan benar, jangan hitung ini masih lama atau tidak. Selama itu jalan yang benar, maka berjalanlah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Dan ini adalah perkara yang paling kita butuhkan untuk tawakal kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan ilmu kita, jangan pernah mengandalkan ibadah kita. Oh, ibadah saya sudah banyak, sepertinya saya sudah dapat ini. Jangan, serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya ingin berusaha. Tawakal. Ya, ingat, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tawakal yang paling utama adalah tawakal berkaitan dengan melaksanakan ibadah. Tawakal untuk meraih kebaikan-kebaikan. Ini lebih utama daripada tawakal yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti mencari rezeki, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pekerjaan, dimudahkan urusan, dan seterusnya. Maka bertawakal dalam urusan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ini jauh lebih penting. Kemudian Syekh menyebutkan di sini faidah. Ar-ruqyatu su'alun minal asbab al-mubahah. Ruqyah adalah termasuk dari sebab yang dibolehkan. Amma ma'as su'al fatarkuhu awla inda adamil hajati. Li hadith la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Adapun meminta ruqyah, meninggalkannya lebih utama ketika tidak sangat butuh sekali. Ya. Jadi meminta ruqyah ketika tidak sangat butuh sekali, meninggalkannya lebih diutamakan. La ba'sa birruqa, berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa menggunakan ruqyah selama tidak ada syirik. Jadi ketika ruqyah itu bebas dari syirik, maka boleh dijadikan sebagai sebab untuk berobat. Kemudian saya menyebutkan waruqyatu jaizatun bi syurutin thalatha. Ruqyah hukumnya boleh dengan 3 syarat. Ya. Ruqyah boleh dengan 3 syarat. Al-awwal ay yakuna bi lisanin ma'rufil ma'na. Pertama, menggunakan bahasa yang dipahami. Menggunakan bahasa yang dipahami maknanya. Apakah harus menggunakan bahasa Arab? Tidak. Maka boleh seorang misalnya dia sakit, dia doakan dirinya dengan bahasa yang dia bisa, ya. Apalagi kalau dia tidak menghafal. Ini kita bahas tentang bolehnya, walaupun lebih utama adalah menggunakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan menggunakan bahasa Arab, karena ini masih berkaitan dengan syariat. Tapi kalau sekiranya orang itu tidak bisa bahasa Arab dan tidak menghafal doa apa yang harus dia baca ketika dia sakit, maka boleh dia, ya, meruqyah dirinya dengan bahasa selain bahasa Arab atau selain doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi yang dia gunakan adalah bahasa yang dipahami. Kenapa ulama menyebutkan syarat ini? Karena kalau menggunakan bahasa yang tidak dipahami, dikhawatirkan doa-doa atau ruqyahnya itu mengandung syirik. Ya. Dikhawatirkan di doa yang diucapkan ada unsur meminta kepada selain Allah, meminta kepada jin, atau meminta kepada orang soleh, atau meminta kepada syaitan. Ya. Sehingga harus dipastikan yang dia gunakan adalah bahasa yang dipahami, ya. Kemudian syarat yang kedua, wa alla yakuna fihi mahdhurun min jihati syara'. Tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat di dalamnya. Ya. Tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat di dalam ruqyah. Ya. Misalnya laki-laki meruqyah perempuan atau sebaliknya. Itu ada unsur yang tidak dibolehkan di situ. Apa? Ya. Bisa berdua-duaannya seorang laki-laki dengan wanita atau menyentuhnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian peruqyah, sekalipun menggunakan lapis, ya, sekalipun menggunakan lapis. Sebagian peruqyah menggunakan sarung tangan kemudian memegang bagian tubuh wanita. Ini tetap tidak boleh, ya, tetap tidak dibolehkan. Atau yang lainnya, misalnya menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, misalnya ruqyah tapi menggunakan darah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ayyaf'ala dzalika talaban lisyifa' min Allah. Ya, perhatikan ini dibahas ruqyah yang bebas dari syirik, ya. Syarat ruqyah yang boleh setelah dia bebas dari syirik. Ya, bebas dari syirik itu syarat mutlak. Ya. Syarat yang ketiga, ayyaf'ala dzalika talaban lisyifa' min Allah. Wala ya'tamidu 'ala al-asbab nafsiha fala ba'sa birruqyati 'ala hadzal wajhi. Yang ketiga, dia melakukan ruqyah dengan niat mencari kesembuhan dari Allah, ya. Ingin mendapatkan kesembuhan dari Allah, bukan dari orang yang meruqyah, dan tidak bersandar kepada sebab. Maka ruqyah yang seperti ini hukumnya boleh. Wa hakadha yajuzul kai' 'inda al-hajati wa tarkuhu aula lima fihi min at-ta'dib. Masalah ruqyah ini nanti insyaallah akan ada juga pembahasan khususnya. Nanti kita akan bahas lagi, ya, apa saja pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam ruqyah, terlebih lagi di zaman ini. Orang terlalu terlalu bermudah-mudahan dalam masalah ruqyah, sampai-sampai tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat yang ada di dalamnya. Syekh juga mengatakan demikian juga dengan berobat menggunakan besi panas ketika butuh melakukannya, walaupun meninggalkannya lebih diutamakan karena ada unsur menyiksa di dalamnya. Ammal asbabul ukhra fala budda minha. فلا بد أن يأكل ويشرب ويطلب الرزق ويعمل الواجبات طلبا للجنة ويحذر من الوقوع في المحرمات. Adapun sebab-sebab yang lain yang boleh, فلا بد منها, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan, seperti misalnya makan dan minum, mencari rezeki, mengerjakan yang wajib untuk mencari surga, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan melakukan sebab itu tidak akan merusak tawakal seseorang. Justru tawakal tidak akan benar kalau kita meninggalkan sebab. Tetapi apa? Siapa yang masih ingat? Tetapi bentuk dari sempurna tawakal adalah tidak bergantung kepada sebab, ya. Jadi meninggalkan sebab menyebabkan tawakal kita tidak benar. Tetapi tidak bergantung kepada sebab adalah bentuk dari kesempurnaan tawakal. Ammal asbabul lati fiha naqsun kalkai wal istirqa fatarkuhu aula. Adapun sebab-sebab yang menyebabkan kurangnya tauhid seorang seperti berobat menggunakan kai, besi panas, dan minta diruqyah, maka meninggalkannya lebih utama. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah, untuk menjaga kesempurnaan tauhid kita, kita harus benar-benar hati-hati. Tapi juga jangan sampai berlebihan, sampai-sampai tidak mau melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, semuanya ditinggalkan. Bahkan bisa sampai jadikan itu sesuatu yang haram. Ya. Di sini kita tidak boleh berlebihan. Makanya di sini jamaah dirahmati Allah, ini butuh ilmu. Ada orang yang kadang tahu keutamaan seperti ini lalu meninggalkan semua yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala, kecuali sedikit. Termasuk juga di dalam berobat misalnya. Pengobatan-pengobatan yang itu boleh secara syar'i, maka silahkan dilakukan. Termasuk juga berobat dengan obat-obat yang ada pada zaman ini, yang secara ilmu kesehatan itu bermanfaat, ya, berdasarkan ilmu kesehatan. Jangan ditentang, ya, jangan ditentang, karena itu hukumnya boleh dan disampaikan oleh orang yang memang memiliki ilmu dalam bidang itu. Jangan kita orang awam kemudian mengharamkannya. Kalau masalah pilihan itu terserah kita. Kita mau memilih berobat dengan herbal, silahkan. Ya. Ada yang mau berobat juga dengan obat-obat kimia, silahkan. Tapi jangan sampai mengharamkannya atau sampai tidak membolehkannya. Ya. Atau menganjurkan orang tidak melakukannya. Padahal ilmu kita terbatas. Ya. Dan berbicara tanpa ilmu itu jamaah yang dirahmati Allah, bukan dalam masalah agama saja tidak boleh, dalam semua urusan, ya. Dalam semua urusan kita berbicara sesuai yang kita ketahui, ya, sesuai yang kita ketahui. Dalam masalah obat, dalam masalah politik, ya, kita yang nggak tahu diam, aman. Ya, kalau dalam ilmu nahwu itu sakin taslam, diam engkau selamat. Jadi dalam ilmu nahwu itu kalau kita baca harakat akhirnya, ya, kalau kita baca sesuai harakatnya, misalnya dia fathah atau dia kasrah atau dhammah, itu kita harus baca baru benar bacaannya. Tapi kalau tidak mau disalahkan dan aman sampai akhir, jangan dibaca akhirnya. Paham kira-kira maksudnya? Ini santri nahwu ini mana ini? Misalnya yang kita baca tadi, ya. Ammal asbabul ukhra fala budda minha. Maka jangan dibaca harakat akhirnya. Ammal asbab. Ah, itu. Disukunkan semuanya. Sakin taslam. Ya. Fala budda ayyakul wa yashrab. Nah, itu kan tidak diharokatkan itu. Nah, ketika tidak diharokatkan, bingung orang mengoreksi. Ini enggak ada salahnya ini. Karena mau dhammah, mau fathah, dia sukunkan semuanya. Itu secara bacaan boleh. Tapi ini cara orang selamat dari koreksian. Jadi tidak ada yang mengoreksi, maka sakin taslam. Ya, demikian juga kita diam lebih selamat. Jadi dan ini juga perlu kita ingat jamaah yang dirahmati Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berbicara yang tidak ada dasar ilmu. Karena pendengaran kita, hati kita akan ditanya semuanya oleh Allah Azza wa Jalla dalam semua hal. Ya, jangan sampai di musim-musim seperti sekarang ini semua jadi politikus. Ya. Nanti ada lagi musim apa, dia ahlinya. Ya, paling ahli dalam segala hal. Ya. Terkadang kita mencela orang yang bukan ahli agama tapi berbicara dalam masalah agama. Kita bukan ahli dunia berbicara tentang dunia, salah juga. Ya. Maka kita berbicara sesuai dengan ilmu kita. Kalau memang kita adalah orang yang telah belajar ilmu kesehatan dan bisa menilai apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, silahkan. Kita bisa pertanggungjawabkan di depan orang banyak, juga di hadapan Allah. Jangan sampai kita berdusta, berbohong atau menyesatkan. Ya. Kita misalnya tidak ahli dalam ilmu nahu, lalu kita berbicara tentang ilmu nahu, boleh apa tidak? Kan ilmu bahasa saja ini, nggak boleh. Ya. Tetap harus berdasarkan ilmu. Maka rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya sendiri sehingga hanya melakukan dan mengucapkan sesuatu berdasarkan ilmu. Termasuk juga qad ahsana man intaha ila ma sami. Ini adalah kaidah yang sangat umum. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menjelaskan kepada para sahabat dan berdirilah Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, ya. Mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka. Ya, bayangkan jamaah, kira-kira gimana perasaan mereka. Ya, sahabat-sahabat yang sudah disebutkan masuk ke dalam surga ini, bagaimana kira-kira perasaan mereka ketika mendengar engkau di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Ukasha bin Mihsan ini beliau termasuk dari yang dijanjikan masuk surga, karena Nabi SAW mengatakan apa? Anta minhum. Beliau termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan orang beriman masuk surga itu beda-beda tingkatannya. Pertama tingkatan yang paling tinggi adalah tanpa hisab dan tanpa adab. Ini yang paling sempurna. Tidak ada hisab dan tidak ada adab. Ya. Allah langsung memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, dihisab tanpa adab. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak di azab. Ini hisabun yasir. Hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosanya sehingga dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, dihisab dan diadab. Ya. Dihisab dan diadab. Tapi tidak kekal di dalam neraka. Nah, ini orang-orang beriman. Ada manusia yang tidak dihisab oleh Allah tapi diadab. Siapa mereka? Orang-orang kufar. Ya. Orang munafik dihisab apa tidak? Ya. Sebagai ulama mengatakan mereka dihisab. Ada yang mengatakan tidak dihisab. Sebagaimana mereka nanti di kintarah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekufuran mereka di hadapan semua manusia sehingga Allah tidak menghisabnya. Yang dihisab adalah orang-orang beriman. Kemudian orang beriman ini hisabnya ada yang mudah, ada yang sulit. Yang dihisab sulit ini yang ditanya secara rinci amal perbuatannya, itulah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada seorang juga yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Sabaqaka biha Ukasha." Ya, Ukasha telah mendahuluimu. Qala saddan li alla yaqumu man laysa ahlun. Ini sebagai cara Nabi untuk menutup celah ini agar tidak berdiri, agar tidak meminta kepada Nabi orang-orang yang tidak termasuk dari 70 ribu orang ini. وأخذ العلماء منه جواز استعمال المعاذير وهي الكلمات التي تسد بابا لا يهمد عقباه فيستعملها من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته. Dari sini ulama mengambil faedah tentang bolehnya menggunakan uzur-uzur seperti ini, berupa kalimat yang menutup celah yang bisa jadi akibatnya nanti tidak baik, ya. Sehingga kalimat itu digunakan tanpa merendahkan seseorang atau mencelanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sabaqaka biha Ukasha, Nabi menutup, ya, celah orang lain untuk meminta kepada Nabi agar nanti tidak berbondong-bondong minta kepada Nabi. Ternyata ada orang yang tidak termasuk dari golongan ini. Bagaimana Nabi akan menjelaskannya? Ya. Ketika Nabi mengatakan engkau bukan termasuk dari mereka, gimana itu pengaruhnya ke hatinya? Ya. Dan ini pintarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengendalikan keadaan tanpa menyakiti perasaan atau menyinggung perasaan seseorang. Ya. Bayangkan kalau Nabi tidak melakukan ini, berapa orang yang akan Nabi tolak dan berapa orang yang akan Nabi jelaskan dia termasuk dari 70.000 orang, dan berapa orang yang akan beliau jelaskan dia tidak termasuk dari 70.000 orang. Baik, kita lanjutkan sedikit jemaah sisa dari penjelasan Syekh. Wala ba'sa lil insan ay yarqiya nafsahu lakin talabur ruqyah minal ghair tarkuhu awla. Tidak mengapa seorang meruqyah dirinya, tetapi meminta ruqyah kepada orang lain meninggalkannya lebih diutamakan, ya. Bahkan sebisa mungkin orang bisa meruqyah dirinya sehingga dia tidak butuh kepada orang lain. Dan perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, ada kecenderungan seorang yang mengatakan kalau saya ruqyah diri saya nggak bisa sembuh. Ya. Dia mengatakan saya banyak dosa. Ini justru ketika kita mengaku banyak dosa, lalu kita mohon dan berharap kepada Allah, di situ Allah akan mengabulkan permohonan kita, akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Ya. Dan jangan putus asa, tinggal terus berusaha. Sebagaimana kita berusaha mencari rezeki, tidak pernah kita tatkala gagal lalu kita mengatakan saya nggak akan cari rezeki, saya pendosa. Pernah nggak? Enggak. Kita terus berusaha. Maka demikian juga, kalau kita tahu diri kita berdosa, apa yang kita lakukan? Beristighfar, ya. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي وهي hambaku. Selama engkau berharap kepada aku, berdoa kepada aku, maka aku akan ampuni kesalahan yang datang darimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Maka justru jamaah yang dirahmati Allah, di saat kita merasa banyak dosa lalu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, itulah keadaan di mana Allah sangat cepat mengabulkan doa seorang hamba. Lihat Nabi Adam alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Apa ucapan beliau? Rabbana zalamna anfusana. Ya. Beliau akui justru ini bisa jadi keadaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang itu merasa diri berdosa, tapi dia tidak boleh berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jangan kita dan ini sering sekali terjadi, orang mengatakan coba minta Ustaz Fulan, dia biasanya kalau meruqyah orang sembuh. Ini jangan gantungkan orang kepada selain Allah Subhanahu. Kuatkan, berikan dia nasihat, walaupun kita mungkin juga belum yakin sempurna, ya, tapi memberikan nasihat boleh, ya. Kita kasih dia nasihat, kita kasih dia motivasi. Banyak orang yang ketika dikasih motivasi, alhamdulillah ketika dia ruqyah dirinya sembuh. Ya. Ana pernah diminta untuk ruqyah seorang sampai dia ingin bunuh diri. Ya. Ana datangi, ana ajak ngobrol. Ternyata dia belum sholat juga. Ya. Memang ketika kita bacakan dia seperti memberontak. Ya. Tapi tidak lama ana ruqyah orang ini. Setelah itu ana ajak ngobrol untuk sholat nanti, karena dia belum sholat maghrib, isya, subuh, ya belum dia sholat. Kemudian ana tanya apa masalahnya, dia sampaikan, kita kasih motivasi, kita kuatkan. Alhamdulillah setelah itu tidak ada laporan lagi dia mengeluhkan apa yang dia keluhkan tadi sehingga dia harus diruqyah. Jadi sangat penting untuk kita kasih dia motivasi agar dia tidak bergantung kepada kita, hendaknya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dokter juga demikian. Ya. Ada sebagian ikhwah kita jadi dokter, sampai pasiennya itu mengatakan, "Dok, saya nggak perlu nggak perlu kasih saya obat." Karena dia diajak bicara, dikasih motivasi, dia malah sudah cukup. Ya. Jadi keyakinan seorang, semangat seorang itu juga, apalagi bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sangat besar pengaruhnya kepada seseorang. Kemudian kata, wala ba'sa bi ayyas 'alal insan min akhihi ay yad'u lahu kama ja'a fil hadits la tansana min du'aik. Ya. Tidak mengapa seseorang minta kepada saudaranya untuk mendoakannya sebagaimana dalam hadis, la tansana min du'aik, janganlah engkau lupakan kami dengan doa-doamu atau di dalam doa-doamu. Ini hukum asalnya boleh, walaupun lebih utama orang itu mendoakan dirinya sendiri. Ya. Karena pertama doa itu adalah ibadah. Kemudian banyak sekali kebaikan di dalam doa, sehingga rugi apabila kita sedikit-sedikit minta didoakan. Ustaz tolong doakan saya. Ustaz juga manusia, ya, maka doakan diri kita masing-masing, karena itu adalah ibadah. Ittiqa'ul asbab ad-darah masyru' ka'adamil wurud 'alal marid maradan mu'addiyan, ya. Dan menjauhkan sebab-sebab yang bisa memudaratkan kita, ini disyariatkan, seperti tidak mendatangi orang yang memiliki penyakit menular. Fayattaqi mukhalatatuhu kama fil hadits, sehingga dia berusaha menghindar darinya sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yuridi mumarridun ala musih. Ya, jangan dia bawa onta yang sakit itu ke onta yang sehat. Wa idza khalatahum thiqatan billah wa i'timadan alaih liidahil iman fala ba'sa. Kalau dia tetap mendatanginya karena dia yakin kepada Allah dan bersandar kepada Allah, dan juga karena kuatnya iman, maka tidak mengapa. Ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Tapi jangan menyamakan diri dengan sahabat lalu nekat. Ya, beda dengan ini dilakukan dengan iman dan keyakinan dengan nekat. Ya, sebagian sahabat memang ada yang melakukan demikian, dan itu dibawa, dan ini tidak bisa kita anjurkan kepada semua orang, sebagaimana tidak bisa kita anjurkan semua orang melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, yang dia tidak datang ke dokter untuk minta obat. Beliau mengatakan, Allah yang memberikan saya penyakit, maka dia akan menyembuhkan. Ini lantas tidak bisa kita sampaikan kepada semua orang, walaupun ini benar. Kenapa? Karena belum tentu iman seorang sampai ke sana. Dan juga tidak bisa kita mengatakan ke orang sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar juga, yang dia sedekahkan semua hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini karena ini adalah tingkatan yang sangat tinggi, ya. Apalagi kalau kita sampaikan kepada orang jahil sehingga dia tergiur lalu dia lakukan, justru akan memudaratkan dirinya atau memudaratkan orang lain. Tapi kalau itu benar-benar dilakukan secara iman, dengan iman sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian salaf, maka itu boleh. Wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam akala ma'a majdum wa qala bismillah thiqatan billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan dengan orang yang memiliki penyakit menular. Lalu beliau mengatakan bismillah thiqatan billah, dengan nama Allah yakin dengan Allah. Ya. Wala ba'sa bil qira'ati 'alal ma' an-nafsu fihi. Dan tidak mengapa ketika kita meruqyah dengan membacakan air ditambah dengan tiupan. Tiupan tanpa ada ludah ataupun tiupan ada ludahnya sedikit, itu boleh. Ya. Wa thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nafatha fi ma'in li Thabit bin Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau meniupkan air untuk Thabit bin Qais. Ya. Bisa juga ketika kita meruqyah orang itu dengan meludahnya, sebagaimana Nabi meludah mata Ali radhiyallahu anhu. Tapi ini ya perlu dipertimbangkan untuk melakukannya. Ya, jangan-jangan tambah sakit. Wal qira'atu takunu mimma tayassara minal Qur'an. Dan yang dibaca adalah yang mudah yang bisa dibaca dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terutama doa-doa ayat-ayat yang memang itu disebutkan sebagai ruqyah, seperti surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian al-mu'awwidzatan, al-falaq dan an-nas, ya. Dan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sini ada dua pertanyaan, kita jawab sedikit. Bagaimana hukumnya sunat khitan menggunakan alat seperti solder? Ada unsur apinya. Ini baru Anda dengar ini. Seperti apa dia soldernya ini? Apakah sama dengan laser maksudnya? Beda? Hah? Beda laser dengan solder. Ya. Kalau solder ada unsur apinya, maka ini hukumnya sama seperti kai. Sama seperti kai. Kalau laser itu boleh, karena dia tidak menyakitkan. Jadi kalau solder ini ada unsur apinya, maka dia hukumnya sama dengan kai, menggunakan besi panas. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum wa ahsanallahu ilaikum. Apakah termasuk meminta ruqyah kalau pada waktu sakit kita ingin dibacakan Al-Qur'an agar hati tenang? Ini tidak termasuk minta diruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk memperdengarkannya Al-Qur'an. Begitu juga beberapa sahabat yang lain. Dan ini tidak termasuk minta di ruqyah, ya. Karena minta ruqyah itu berkaitan dengan penyakit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم